Oke guys, kembali lagi di channel Lestar Matam. Dan kali ini, di siang ini atau di pagi hari ini, kita mau cari sarapan ya guys. Jadi biasanya di pagi hari kan umumnya kita nyari sarapan nasi uduk nih. Jadi ini saya lain daripada yang lain guys. Jauh-jauh nih dari Tanjung Priok ke daerah Sunterjaya, cuman pingin sarapan mie ayamnya Pak Deni guys. Nah, jadi mie ayamnya Pak Deni ini kalau menurut saya sih enak banget ya. Terus harganya murah, porsinya itu gede banget. Dan so mari kita ke mie ayamnya Pak Deni yang tepatnya ada di samping Kiki Fried Chicken guys. Yay, oke. Jadi buat kalian yang belum tahu, kalau Kiki Fried Chicken itu bukan cuma ada di Tanjung Priok. Jadi di daerah Sunter juga ada kurang lebih 11 ya, 11 cabang. Dan oke, kita lanjut cari mie ayam Pak D yang ada di sebelahnya KK Fried Chicken yang ada di Sunter Jaya. Nah, jadi ini kita udah sampai di daerah Kedongdong atau di Bentengan ya. Jadi sebentar lagi kita mau nyampe nih guys. Jadi penasaran banget kan kalian seperti apa mie ayamnya. Jadi let's go, simak terus video ini sampai selesai guys. Nah, oke, jadi di depan itu ada gang yang menuju di bengkelnya si Mbah Eka ya, yang modifikasi motor khusus spesialis di bagian kaki-kaki atau biar motor kita itu kelihatan gambut dan kekar guys. Nah, oke, jadi suasana jalan di daerah Sunter Kedongdong ini lumayan lancar ya, karena mungkin karena hari libur. Dan kedua, hari ini itu suasananya sangat cerah sekali guys. Bisa kalian lihat ya, langit-langitnya kelihatan biru, awannya kelihatan putih, dan sangat cerah sekali, secerah hatiku guys. Oke guys, jadi udah gak sabar nih ke mie ayamnya Pak D, karena pagi-pagi biasanya orang itu kebanyakan nyari sarapan nasi uduk. Dan ini lain daripada yang lain, dari jauh-jauh dari Tanjung Priok ke Sunter Jaya cuman buat sarapan mie ayamnya Pak Deni. Oke guys, nah oke, kita lewat depan bengkel yang Baika nih. Ini dia jalan yang menuju ke bengkelnya Baika. Nah, ini di depan sebelah kiri, nah ini dia yang cat biru, itu adalah bengkelnya Simbah Eka ya. Jadi kita skip dulu karena bengkelnya masih tutup, karena masih pagi, dia bukanya sore. Dan kita mau langsung ke mie ayam Pak D, karena sebentar lagi kita mau nyampe ya. Jadi ini jalannya itu tinggal lurus, terus di depan ada belok pertigaannya, jadi kita belok kanan guys. Nah, buat kalian yang mau cari mie ayam, ini recommended banget nih. Tempatnya ada di Sunter Jaya atau di sekolah SMA 152 ya. Di sekolah SMA 152 di Sunter Jaya. Oke guys, jadi ini udah mau nyampe ya. Depan lagi, ini di depan ada pertigaan lagi, kita belok kiri, udah kita nyampai guys. Jadi ini saya bukan mau mereview makanan ya, karena saya bukan vlogger food. Jadi saya cuma mau ngasih tahu aja, di kalau di Sunter Jaya di depan sekolahan 157 apa 159 ya, pokoknya itulah, ada mie ayam yang harganya murah meriah, porsinya gede. Nah, jadi ini kita udah mau sampai ya. Itu dia, di depan adalah tempat si mie ayam Pak D guys. Nah, ini dia. Oke, kita mau sampai, dan ini dia. Nah, oke guys, kita udah sampai. Nah, ini dia ada dapur kue keke, dan di depannya ada mie ayam Pak D, dan di sampingnya lagi ada keke fried chicken. Oke guys, jadi berhubung karena udah sampai, langsung aja saya nggak akan nayangin pas saya makannya ya, karena ini bukan konten mukbang. Jadi nih, cuman ngasih tahu buat kalian kalau di sini ada mie ayam yang harganya murah meriah, porsinya banyak. Oke, langsung aja kita skip dulu ya. Saya mau makan, saya nggak mau rekod pas saya makannya karena ini bukan konten mukbang. Oke guys, nah jadi ini kita udah selesai makan mie ayamnya ya. Jadi emang sengaja kita nggak kasih tahu videonya pas kita makan. Jadi ini kita udah
selesai makan mie ayamnya dan kita mau siap-siap balik lagi ke Tanjung Priok. Oke guys, jadi kita prepare dulu ya. Kita prepare dulu, di sini depan ada pizza gado-gado dan depannya lagi ada ibunya si pizza gado-gado guys. Nah, oke, dan ini dia bos kita nih, bos muda nih. Ini ibu bos. Ini ibu bos saya. Nah, oke. Nah, itu dia mie ayam padenya. Pokoknya saya rekomendasiin, enak, harganya murah meriah, porsinya banyak banget. Nah, oke, jadi kita mau siap-siap balik ke Tanjung Priok nih guys. Nah, oke, jadi sebelumnya kita prepare dulu nih. Prepare dulu buat siap-siap balik ya ke Tanjung Priok. Oke guys, kita pakai hoodie dulu ya. Dan kita siap cus balik ke kandang guys. Nah, oke, jadi buat kalian nih, sekolahannya 152 guys. Ternyata bukan 157 atau 159, tapi 152. Nih, tepatnya di depan sekolahan 152. Nah, oke guys, kita pamitan dulu nih sama Pak Bos nih. Oke bos, saya pulang bos. Ya. Oke. Ya, tuh. Kita mau siap-siap pulang dan ini dia. Oke. Jadi buat kalian yang area Sunter Mangga tuh, makan mie ayam di mie ayam Pakde depan sekolahan SMA 152. Nah, oke. Kita udah siap, jadi bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita jalan. Gasken guys. Nah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita OTW. Nah, oke, jadi ini dia lokasinya di sini ya, di sekolahan 152, dan buat kalian yang pingin mie ayam harga murah porsi gede, pokoknya recommended banget. Dan sekian dulu video dari saya, mungkin bisa like, comment, and share biar teman-teman kalian itu tahu. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan nyalain tanda loncengnya guys, biar gak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan hari ini ya, hitung-hitung vlog bukan vlogger food sih, karena pas makannya kita nggak direkod. Oke guys, jadi sekian dulu video dari saya. See you next video, sampai jumpa, dan saya Desta Matam, dadah. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini guys.